Di video kali ini kita bakal react dan merating beberapa jurus-jurus di Street Fighter 6 ya. Karena game ini juga season 1-nya udah selesai dan sambil menunggu season 2 akhir bulan Juni nanti ya buat M. Bison, mari kita lihat lagi jurus-jurus karakternya dan juga beri penilaian juga ya seberapa bagus animasinya dan mungkin secara sinematiknya gimana. Karena kita harus mempromosikan game fighting 2D ini ke khayalan umum ya. Katanya yang kurang realistis lah, kurang sadis lah, kurang keren gitulah bilangnya. Padahal ini game sebenarnya dalam loh. Jadinya daripada lama-lama kita langsung aja lihat animasinya dan sekaligus beri penilaian buat game Street Fighter 6 ini untuk super-supernya hingga critical arts-nya juga ya. Izin buat ininya karena ini buat penilaian aja di sini buat review. Kita mulai dari Ryu ya. Hadoken. Basic 6 dari 10 untuk Ryu-nya. Kita lanjut ke level 2-nya kayaknya. Oh ya, pakai install listrik Denjin Hadoken 6 dari 10. Level 2. 6 juga 6 dari 10 ya. Basic Denjin Hadoken juga. Sama ya, 6 dari 10. Level 3. Oke, 8 dari 10. Ya, bagus. Oh ya, ini critical art-nya. 9 dari 10. Keren banget. Shin Shoryuken terbaik selama sejarah Street Fighter 6. Selama sejarah Street Fighter maksudnya ya. 9 dari 10. Keren. Lanjut Honda, level 1, 5. Mendingan, 7 dari 10. Level 3. Delapan. Critical art. Sembilan dari 10. Honda ya, Honda 9 dari 10 guys. Keren banget, gila. Karakternya Blanka, level 1. Woi. 5. Install doang 3. Oke, oh ditambah doang ya. Masih sama penilaiannya. Level 3. Tujuh, lumayan. Oke, critical art. Lumayan. 8 dari 10 ya, keren. Blanka lumayan bagus. Level 3 critical artnya ya berarti. Oke, Gail. Standar 6, Sonic Hurricane. Ke atas juga sama, 6. Install doang 3. Oke, level 3. Wah, sih. 8 dari 10. Summer, wah, sih. 9 dari 10. Keren-keren ya critical art-nya ya, malahan nih. Oke, Gail, karakter charge yang lumayan susah. Ken, favoritku. 7. Level 1 ya. Level 2. 7 juga. Oke, Shiryu Rempa level 3. Delapan. Gila. 9 karena ada tambahan di situ ya. 9 dari 10 Shiryu Rempanya Ken ya. 9 dari 10. Gila, keren-keren, gila. Basic standar Kikoso 6 level 1 ya tadi. Sama 6 juga. Level 2. 6 standar.
Oke, level 3. Delapan. Keren tuh ada kungfu-kungfunya. Oke, critical art. Keren. 10 dari 10. Ada bagian itu ekstranya di situ tuh 10 dari 10 malahan. Oke, Zangief. 7 dari 10. Oke. Level 2 versi 1 biasa 6. Oh ya, ini ada tambahan versi keduanya level 2. 7. Tujuh juga sama. Masih 7 level 2 ya itu. Level 3. Kurang ya. 8 mungkin. Oke. 8 juga. Kayaknya lebih bagus kalau ditambah ekstra kamera lagi sih. Der gitu biar enak. 8 dari 10 ya, sama berarti. Critical art sama level 3-nya sama aja. Dalsim. Basic 6, fireball biasa. Sama juga. Ke atas 6 juga. Power view. Ya ke atas sih 5. Sedikit agak kurang bagus daripada level satunya, tapi secara fungsi ya gitu ya, kita lebih ke epikannya sih. 5. Oke, level 3. Tujuh mungkin. Oke, critical artnya. Delapan. Keren. Wajah ekspresinya itu loh. 8 dari 10 ya critical artnya Dalsim. Oke, look. Standar 6 fireball. Tujuh. Keren. Level 3. Tujuh juga. Critical art. Oke, itu ada tambahan bagus. 8 dari 10 mungkin ya untuk sekelas critical art. 8 dari 10. Oke. Jamie. 7 untuk level 1. Masih. Oke, itu tambah minum ya. Masih 7 sama aja. Install doang 3. Ngebuff doang ya berarti. Oke, level 3. Oke, 8. 8 ya berarti. Itu bisa dilanjut combo lagi by the way. Kalau oke, ini critical artnya. Fatality. 9. 10 deng, 10 dari 10 aja. Keren. Sinematiknya keren coy. 10 dari 10. Oke, Manon. 5. 7. 7 dari 10. Oke. 8. Keren tapi biasa aja. 8 tapi. Wow. 9,5 dari 10 ya. 9,5 dari 10. Ada sedikit tambahan ekstra yang pastinya ya keren lah pokoknya. Kimberly. Set. 7 untuk level 1. Level 2. Sama deh kayaknya. Oh, ini level 2. Ini baru level 2. Tadi yang sama itu 7 ya. Oke, lumayan.
8. Perbedaannya apa ini? Masih 8. Kayak nggak ada bedanya. Oke, masuk level 3. Set. Sembilan. Soalnya stylish gitulah malahan. Sembilan juga sama. By the way, ini nambah buff ya, ada musiknya di telinganya. Oke, Marissa. 6. 7, ditambahan dikit. Level 1 ya tadi. 6 juga, itu 6. 8 untuk level 2. Oke, terus level 3 sekarang. Oh, keren lah. 8. Oke, ini critical art-nya. Oke. 9, ekstran yang terakhir itu jadi 9 ya. 9. Lily. 7. Level 1 7 ya. 6. Kurang lah. Sama 6 juga. Level 3. 8. Bantingan doang soalnya. Oke, critical art-nya ada tambahan di situ sih. 8,5. Bagus, bagus. Lucu, lucu, lucu. Tapi ya gitu aja sih. 8,5. Oke, JP. 6, 6. Install doang 4 ya. 4 doang. Oke, level 3. Delapan. Oke, fatality guys. 9 dari 10, keren itu. 9 dari 10. Oke, juri. 7. Untuk level 1 ya. Sama juga ini kayaknya. 7 juga. Install 3. Masih 3 lah, itu install doang. Oke, level 3. Delapan ya untuk level 3 nya juri. Sekarang critical art. Sembilan untuk kaki juri. 9 guys. Oke, DJ. 6. Standar aja sih. Oke, ini ritme level 2 ya. 7 mungkin. Aku kasihnya 7. Ini juga. Bukan tingkat kesulitan, tapi secara kekerenannya. Better lah. 8 mungkin yang itu. Oh, ada versi ketiganya. 7 deh. Yang tadi masih lebih bagus. 7 ini. Oh, masih ada ya? Nah, ini 8. Masih mending lah level 2 yang ini. Oh, beda versi lagi. 7. Oke. Oke, level 3-nya ini. 8. Mendingan lah. 8. Itu 8 ya. Critical art.
Oke. 9. 9. Gila ini anime sinematiknya keren-keren semua malah level 3-nya. Enggak kaku banget kok. Oke, Kemi. 7. Level 1 ya tadi. 8. Referensi film Street Fighter 2 itu. Kalau nggak kena, tidak. 7 berarti. Level 3. Oh, 9. Udah bagus banget itu. Oke, critical art. Masih bagusan yang tadi sih aslinya. Ini mungkin 8,5 lah. Yang tadi itu 9. Ini 8,5 lah, kurang-kurang. Endernya kurang. Oke, okay, Rasid. Okay. Tadi itu 6 ya, 6. 6 juga. In level 2. Oke, okay, level 3 ini. Mayan, 8. Keren-keren itu, keren. Ini critical art-nya berarti. Oh, keren itu, keren. Ada kasih itunya dong. 9,5. 9,5 itu. Oke. Aki ya. 7. Oh, itu terus sekalian ngasih poison ke musuhnya berarti ya. Oke lah. Oke, level 2. 5 mungkin. Ini 5 sih, sama aja, masih sama sih. Lebih ke ini sih, buff. Ngasih status ke musuhnya berarti. Gila, keren, ring, ring, ring. 8, 8, 8. Level 3-nya 8 ya, itu si Aki. Critical art-nya? Waduh. 8 juga lah ya. Masih kerasa sama, 8 aja. Gila, Akio keren juga loh. Oke. Okay. At. 7. Oh. Utility ya berarti ya. 6. 6 sih, 6. Level 3. Uh. 8, 8 juga, 8 ya itu. Level yang critical art. Terus ditarik lagi. Wah gila, 9 dari 10 guys, 9 dari 10. Kebanyakan lah bagus-bagus semua ya, gimana dong, pada keren-keren ya critical artnya. Oke, Akuma di hasil terakhir ini 6. Gua hadoken biasa ya, dari udara juga 6 sama. Level 2 7. Mendingan lah. Sama itu 6 kayaknya sih. Sama juga. Itu 7. Mendingan lah. Oke. Okay. Level 3 ya ini. Sakit banget sih. 8 untuk level 3-nya berarti. Masih critical art berarti. Wah, ditambahin ekstra dikit itu. 8,5. 8,5 guys. Oke, ini Sun Goku Satsu. Spesial ini harusnya. 9. Oh iya, masih ada satu lagi yang critical art harusnya. Harusnya critical art sih ini. Sembilan juga sih. Sembilan ya.
So, itu semua tadi adalah jurus-jurusnya untuk sampai season 1 ya, berarti untuk Street Fighter 6 sih. Secara pribadi sih hampir nggak, semuanya tuh nggak ada yang sia-sia lah, malah secara animasi dan sinematiknya. Hampir kebanyakan level 3-nya juga pada ngeri-ngeri lah. Mungkin kalau level 1, level 2 punya atributnya masing-masing, ada yang install, ada yang ya animasi cuma gitu doang serangannya ya, tapi setiap serangan punya fungsi masing-masing. Tapi aku penilaiannya dari kekerenan dan keepikannya secara sinematik juga sih. Jadinya ya mayoritas memang di level 3. Dan favoritku di sini adalah favoritku sebenarnya si Ken sih ya, mungkin bias sedikit sih, tapi memang ada lore-nya sebenarnya sih. Beberapa karakter juga ini sebenarnya, Ryu juga sebenarnya dia punya Shoryuken terbaik selama sepanjang sejarah Street Fighter. Jadi semua animasinya itu dibagusin di Street Fighter ini totalitas lewat RE Engine ini guys. Ada lagi nggak jurus yang pengen kita react atau nilai juga sekalian? Silakan komentar di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya.